Setelah menonton video ini, jika kamu merasa video ini bermanfaat, boleh dong klik tombol subscribe dan like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Biologi Edukasi pada kesempatan kali ini biologi edukasi akan membahas mengenai respirasi aerob di mana pada respirasi aerob itu dibagi menjadi empat tahapan yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs dan yang terakhir adalah transport elektron. Nah, pada kesempatan kali ini pada hal yang pertama akan saya bahas adalah mengenai glikolisis. Di sini, bukan saya tujukan untuk siswa uh, siswa siswi SMA, karena di sini akan sedikit lebih rumit. Kalau pada SMA biasanya hanya yang dipentingkan adalah berapa jumlah antara input dan outputnya. Tetapi kalau pada materi-materi kuliah, biasanya Tahapan-tahapannya itu juga harus paham beserta enzim yang menyertainya. Nah, oke okay, langsung saja, pada tahap glikolisis ini selalu yang dibutuhkan pertama kali itu adalah glukosa. Nah ini, lokasi terjadinya glikolisis itu pada glukosa ini berada di dalam sel, yaitu tepatnya adalah di bagian sitosol atau kadang menyebutnya sebagai sitoplasma. Jadi lokasinya di sini. Nah, pada tahap ini glukosa akan diubah menjadi glukosa 6 fosfat dengan cara enzim yang dinamakan dengan hexokinase. Jadi tahap pertama ini nanti ada enzim yang namanya hexokinase. menyebabkan ATP itu nanti dia akan melepas satu fosfat. Jadi di sini menjadi yang namanya ATP plus B. Nah, ketika ada perubahan menjadi dari ATP menjadi ADP sama fosfat ini, nanti fosfat ini akan ditransfer menuju ke glukosa. Jadi pada tahap ini nanti fosfat ini nanti akan berikatan dengan glukosa dibantu oleh enzim yang namanya hexokinase. Ketika fosfat ini ditransfer ke glukosa maka glukosa ini akan berubah menjadi glukosa 6 fosfat. Nah jadi nanti pada tahap berikutnya akan terjadi pembentukan glukosa 6 fosfat di mana pada glukosa 6 fosfat ini yang pada awalnya hanya glukosa akan ketambahan satu buah fosfat pada C pada C di sini ada C, CH2O ini pada C atom nomor 6, maka dinamakan sebagai 6 fosfat. Fosfatnya menempel pada atom C nomor 6 pada glukosa menjadi fosfat. Nah, karena terjadi penempelan fosfat ini yang masuk ke dalam glukosa mengakibatkan Glukosa 6 fosfat ini memiliki molekul yang ukurannya lebih besar. Nah, ketika molekul ini berukuran lebih besar, maka glukosa 6 fosfat ini dia tidak bisa keluar dari dalam sel. Kenapa tidak bisa keluar dari dalam sel? Karena glukosa 6 fosfat memiliki molekul yang ukurannya lebih besar dibandingkan glukosa. Nah, berikutnya dari glukosa 6 fosfat yang terbentuk akan berubah menjadi fruktosa 6 fosfat di sini. Tahap selanjutnya, glukosa 6 fosfat ini kemudian akan diubah menjadi fruktosa 6 fosfat dengan bantuan enzim yang namanya Pospoglucoisomerase pospo Nah, pada pengubahan glukosa 6 menjadi fruktosa 6 ini dinamakan pengubahan isomer. Jadi di sini ada yang namanya isomer. Isomernya adalah dari glukosa 6 menjadi fruktosa 6 Apa itu isomer? Isomer itu dia memiliki rumus sama. Tetapi pada rumus yang sama ini dia memiliki struktur yang berbeda. Nah, kalau kita lihat pada ini, jadi dia isomer itu rumusnya sama, kemudian strukturnya berbeda kalau pada pengubahan ini dibantu oleh enzim yang namanya fosfoglukoisomerase. Nah, di sini pada glukosa 6 fosfat kita lihat jika ingin tahu apa yang dinamakan isomer itu jumlah atom C itu dia sebanyak 6. Coba kita hitung, di atas 1. Kemudian dia, dia, di tiap titik ini dia memiliki satu atom C di sini. Jadi di totalnya adalah 1 2 3 4 5 6. Sehingga C-nya sebanyak 6. Kemudian H-nya kalau kita lihat jumlah hidrogennya ada 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Sedangkan untuk oksigennya sebanyak 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 ada 6. O6 C6 H11 O6 ditambah 1 buah fosfat. Sedangkan isomer dari glukosa 6 fosfat itu adalah fruktosa 6 fosfat. Nah, di sini kita lihat jumlah atom C-nya ada sebanyak 1 2 3 4 5 6. Kemudian hidrogennya kalau dihitung jumlahnya ada 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Sedangkan oksigennya ada 1 2 3 4 5 ada 6 dengan satu atom fosfat. Nah, jadi memiliki rumus struktur yang sama C6H11O6 fosfat, tetapi dia memiliki struktur yang berbeda. Pada glukosa 6 fosfat seperti ini bentuknya, sedangkan pada fruktosa 6 fosfat, satu atom C yang seharusnya pada rantai ini dinaikkan ke sini ini. CH2OH dinaikkan menjadi struktur fruktosa 6 fosfat. Nah, pengubahan ini isomer ini dibantu oleh enzim yang namanya fosfo glukoisomerase. Kemudian pada tahap ketiga terjadi pengubahan fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, di sini enzim pospo Fruktokinase inilah yang membantu pengubahan fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Dengan cara apa? Dia nanti ATP yang ada di sini, adenosin trifosfat itu nanti dia akan melepaskan satu buah fosfat menjadi ATP plus fosfat. Nah, fosfat ini kemudian ditransfer. Jadi terjadi pentransferan fosfat yaitu menuju ke fruktosa 6 fosfat ini. Jadi fosfat yang di sini ada fosfat 1. Penambahan fosfat ini sehingga pada pospat ini nanti dia akan berikatan dengan CH2O ini. Jadi ini nanti akan ke sini nih. Fosfatnya sehingga menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Jadi fruktosa 1,6 bifosfat. Nah. Berarti begini. Di sini ada angka 1 sama 6 artinya adalah fosfat ini dia berikatan pada atom C nomor 1 dan nomor 6. Jadi C itu jadi seperti ini kalau dibuat apa namanya dibuat sederhana ada 6 atom C 1 2 gini aja. Saya bos. Jadi ini ada atom C 6 2 3 4 5 6 Dalam bentuk rantai ini kita buat sederhana. Nah, di ujung-ujungnya ini ada fosfat yang berikatan. Kalau dihitung maka ini yang atom C nomor 1 2 3 4 5 dan 6. Nah, posisi fosfatnya berada pada nomor 1 dan nomor 6, maka dinamakan sebagai 1,6 di Enzimnya yang membantu penempelan ini adalah pospo fruktokinase. Tahap keempat, enzim aldolase ini dia akan memecah fruktosa 1,6 bisfosfat jadi fruktosa jadi gini di sini fruktosa fruktosa 1,6 bisfosfat ini nanti dia akan dipecah menjadi dua bagian menjadi karbon yang memiliki masing-masing tiga -masing atom C fruktosa itu dia punya 6 atom C kemudian dipecah menjadi dua yaitu g3 g3p G3p itu ini sama DHap Gliseraldehid D3 fosfat dan dihidrosiaaseton fosfat jadi dia ada G3p dan DHap ini fungsi dari enzim aldolase dia memecah fruktosa 1,6 bifosfat menjadi karbon yang memiliki 3 atom C masing. Jadi di sini ada 6, 6 atom C. Ini tadi ya, 6 atom C. Kemudian masing-masing pemecahan ini akan menjadi gliserol D3 fosfat dengan 3 atom C, 1, 2, 3 dan ini juga sama. 1 2 3. Tetapi yang satu adalah gliseraldehid 3 fosfat dan yang satunya adalah dihidroaseton fosfat. Nah, pada tahap ini nanti pada tahap berikutnya pemecahan ini yang akan digunakan selanjutnya hanya sebetulnya adalah G3P ini yaitu gliseral D3 fosfat. Untuk yang satunya lagi dihidroaseton fosfat ini nanti dia bisa diubah menjadi gliseral D3 fosfat. Jadi ini kalau uh, kita reaksikan pada dihidroaseton ini nanti dia bisa dirubah lagi menjadi gliseral. Nah, ini ini nanti bisa dirubah menjadi gliseral. Nah bisa dirubah menjadi G3P. Dengan cara apa? Dengan cara enzim yang namanya isomerase ini. Nah, jadi nanti pada tahap berikutnya yang digunakan hanya gliseral d 3 fosfat masing-masing satu, sebelah atas ini dan sebelah bawah di mana aseton ini nanti dirubah dulu menjadi G3B dulu memanfaatkan enzim yang namanya isomerase sehingga nanti antara kiri dan kanan atau atas dan bawah itu nanti masing-masing akan terbentuk selanjutnya jadi kalau kita gambarkan pada tahap berikutnya itu seperti ini nah seperti ini jadi ini ada di sebelah kanan ada di sebelah kiri juga ada yang berlangsung terus-menerus Nah, berikutnya setelah ini nanti akan masuk ke proses berikutnya. Selanjutnya, dari glisiral D3 fosfat itu nanti akan diubah lagi menjadi 1,3 biposfogliserat. Caranya adalah dengan memanfaatkan enzim triose fosfat dehidrogenase. Jadi enzim ini dia nanti akan melakukan mengoksidasi 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 d 3 fosfat menjadi bifosfogliserat dengan menambahkan oksigen sebanyak satu buah yaitu oksigen yang ada di sini nih. Jadi ditambahkan oksigen ke sini. Sehingga menjadi bifosfo 1,3 bifosfogliserat. Nah pada tahap ini juga akan terjadi enzim ini juga akan mengakibatkan NAD 2 NAD plus ini dia akan berikatan dengan H plus menjadi 2 NADH ini. Nah, kenapa di sini ada 2 NADH? Karena pada dasarnya 2 NAD 2 NADH yang terbentuk ini dia berasal dari reaksi sebelah kiri sama sebelah kanan. Jadi masing-masing pada reaksi ini seperti ini. Nah, kan seperti ini tadi dibagi dua. Ini nanti akan menghasilkan satu NADH. Kemudian di sini juga akan menghasilkan satu NADH. Jadi seperti itu prosesnya. Nah, dan selanjutnya pada saat dia mengoksidasi juga Enzim ini akan melekatkan fosfat ke bagian bi-posfogliserat ini, sehingga menjadi 1,3 bi yang pada awalnya adalah gliserol d 3 fosfat Nah, fosfat ini melekat pada bagian oksigen yang ada di sini. Jadi awalnya fosfat hanya ada di sini, kemudian ditambahkan fosfat pada bagian ini nih, di sini yang berikatan dengan CO yang ada di sini. Tahap ketujuh, 13 koma bisfosfogliserat akan diubah menjadi tiga fosfogliserat. Nah, pada tahap ini nanti ada enzim yang namanya fosfogliserokinase, di mana pada enzim fosfogliserokinase ini, ADP akan berikatan dengan fosfat membentuk ATP. Sebanyak berapa? 2 ADP, 2 fosfat dan 2 ATP karena reaksinya kanan kiri. Nah, proses ini fosfat ini itu dia berasal dari satu buah fosfat yang ada di sini ini. Jadi ini nanti dilepas sehingga reaksi menjadi seperti ini. Jadi yang ini fosfat yang ada di sini yang ada oksigen ini dia dilepas keluar fosfatnya fosfat ini kemudian dia berikatan dengan ADP, membentuk ATP. Jadi dia akan kehilangan satu buah fosfat yang disebabkan oleh enzim namanya fosfogliserokinase. Tahap berikutnya, tiga fosfogliserat ini akan diubah menjadi dua fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Nah, enzim ini dia berfungsi hanya untuk mengubah posisi dari pospatnya. Jadi dia mengubah posisi pospat dari 3 serat menjadi 2 serat Yang pada awalnya pospat ini berikatan pada atom C nomor 3. Jadi nomor 1, 2, 3. 1, 2, 3. Asalnya dia berikatan pada, pos, pada atom C nomor 3. Digeser menjadi pada atom C nomor 2. Di bagian sini. Sehingga menjadi 2 serat ini penting karena nanti untuk tahap selanjutnya pengubahan dua fosfoglycerat menjadi di rufat. Enzim yang digunakan adalah enzim enolase. Jadi enzim enolase ini cara kerjanya adalah dengan mengekstrak atau mudahnya mengekstrak ini adalah mengeluarkan, membuang gitu aja, membuang satu molekul air. Jadi dia mengeluarkan satu molekul air ini. Kenapa di sini dua? Karena reaksinya adalah kiri dan kanan. Nah, mana molekul air yang diambil ini? Molekul air itu adalah H2O. Berarti dia akan mengeluarkan atau membuang dua molekul hidrogen dan satu molekul oksigen. Yaitu hidrogen yang ada di sini ini sama hidrogen yang ada di sini. Kemudian oksigen yang dibuang adalah oksigen ini. Sehingga menjadi struktur yang namanya pospoenol piruvat. Setelah itu, dari pospoenol piruvat kemudian dirubah menjadi yang namanya piruvat dengan enzim namanya adalah piruvat kinase. Nah, enzim piruvat kinase ini adalah pengubahan ADP dia akan diubah menjadi ADP Plus fosfat, kemudian menjadi ATP. Fosfat ini, jadi dia menghilangkan satu molekul fosfat yang awalnya fosfat itu dia menempel pada fosfeno piruvat ini, ini dia akan dikeluarkan. Jadi dibuang satu, sehingga di sini hilang ikatan fosfatnya. Kemudian CO ini yang awalnya ikatannya ikatan eh, pentunggal kemudian diubah menjadi ikatan rangkap 2 di sini. Sedangkan fosfatnya dia akan berikatan dengan ADP ini membentuk ATP. Sehingga terbentuklah piruvat. Jumlah piruvat yang terbentuk itu sebetulnya ada dua buah yaitu di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah, dari hasil ini nanti akan saya gabungkan dari awal sampai akhir supaya nanti bisa melihat bagaimana prosesnya dari awal sampai akhir sehingga terbentuk dua molekul piruvat di akhir reaksinya. Jika nanti ada yang belum paham, silahkan nanti ditanyakan di kolom komentar. Untuk input dan outputnya, input, input itu berarti masukan, output itu keluaran. Nanti bisa dilihat pada video glikolisis pada materi yang SMA. Di situ sudah saya jelaskan berapa inputnya, berapa output yang digunakan, yang dihasilkan dari proses glikolisis tersebut. Silahkan dicermati nanti bagaimana prosesnya. Nah, coba dilihat di sini dari tahap pertama ya. Tahap pertama sampai tahap terakhir. Di tahap pertama, tahap pertama, kedua, enzimnya heksokinase, tahap kedua, pospogli, pospoglukoisomerase, tahap ketiga, fruktokinase, tahap keempat. Jadi pospogliserokinase, enzimnya lagi pospogliseromutase, Tahap ke-9 adalah enolase dan tahap ke-10 adalah piruvat kinase. Jadi itu dia uh, berbagai macam enzim yang digunakan dalam proses glikolisis pada respirasi aerob dari pengubahan glukosa sampai menjadi uh, asam piruvat. Sampai jumpa pada materi-materi biologi edukasi di lain kesempatan yang akan kita bahas mengenai dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs dan rantai transport elektron.